Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Bude Lastri. Mari ikuti kegiatan Bude di kebun dan di dapur. Ini gambasnya akan kita campur dengan toge dan mie shohun. Bumbu-bumbu yang kita gunakan simple aja, jahe, bawang putih, bawang merah. Bawang merahnya kan kita goreng aja ya, itu buat bawang goreng saja. Jadi bumbu yang kita gunakan hanya bawang putih dan jahe, dan kita memakai bakso, garam, merica, dan kaldu, tomat, dan sop. Yang kita masak apa ya? Ya, buat sup lah. Sup gambas atau oyong. Mari kita masak. Kita tumis bawang putih dan jahenya sampai harum. Masukkan baksonya. Kita masukkan gambasnya. Kita masukkan toge dan tomatnya. Kita masukkan garam secukupnya, merica atau lada secukupnya, kaldu secukupnya. Terserah teman-teman mau menggunakan kaldu apa. Kita menggunakan kaldu ini ya teman-teman, selera masing-masing. Sambil aduk-aduk, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum silakan subscribe. Oh ya teman-teman, untuk masak oyong atau gambas ini nggak perlu lama teman-teman. Jadi ini terakhir kita masukkan shohun dan daun sopnya. Aduk-aduk, mateng guys. Terima kasih, selamat mencoba. Dan ini bawang gorengnya. Ini apa namanya ya teman-teman? Sop gambas bakso toge, sop kun, sop nano-nano,
bawang gorengnya. Yo, segerin.